Assalamualaikum Sobat Hijau, apa kabar kalian? Kali ini kita ajak jalan-jalan ke taman bermain anak. Seseru apa di taman bermain? Ayo ikut. Lagi-lagi Jogja sebagai tempat tujuan wisata kita kali ini. Punya duit atau HP-nya kita bagi ya. Gitu ya. Wow. Kenapa kita liburan ke taman bermain anak? Ayo, kenapa? Ini untuk menyambut Hari Anak Nasional. Pada tahu nggak Hari Anak Nasional kapan? Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, untuk memperingati itu, kita mau ajak Sobat Hijau sekalian main-main di taman bermain outdoor. Seharian jadi anak kecil, kayak apa sih rasanya lari sana, lari sini, naik ini, naik itu. Seru nggak tuh? Buat Sobat Hijau yang kepengen tahu berapa sih detailnya dari Kebumen sampai ke Jogja, lalu masuk ke wahana-wahana dan sebagainya itu habis berapa, naik apa aja, nanti bisa dicek di deskripsi video, oke? Kita seru-seruan yuk. Ibaratnya Sob, Kid Fun itu udah kayak Dufannya Jogja. Dengan tiket per orangnya 99.000 aja, kita bisa menaiki berbagai wahana. Dan tidak cuma satu kali naik, kita bisa naik berkali-kali sampai puas. Penanda lokasi di sini juga jelas ya Sob. Terus pas kita masuk, kita nanti dikasih map, jadi jelas banget kita mau ke arah mana. Setiap kita akan memasuki wahana, kita akan diukur dulu tinggi badan. Sesuai gak tuh sama tinggi kalian? Sesuai ya. Setelah kita selesai ngisi perut, terus kita mencoba satu wahana baru yang ada di Kid Fun. Namanya Turbojet. Udah bisa bayangin belum dari namanya? Kalau kayak apa di atas sana, di ontang-anting, lempar sana, lempar sana. Oh my God. Nyawa ketinggalan di atas Sob. Pas lihat dari bawah sih seru banget ya. Cuma pas kita naik ke atas sensasi. Asli seru. Ayo lanjut jalan lagi. Semua sudut kita. Kalau bisa dinaiki orang dewasa, kita naik deh. Nah, terus kita lanjut ke karusel. Nah, ini ikonik banget. Kalau kita main ke taman bermain, kita main naik ini gitu. Bisa berumur maju. Ternyata
konflik kita udah di atas sini. Kayaknya ibu-ibunya ngomong semenakan semenakutkan itu kah ini? Ini enggak saya sering yang tadi. Wes modal nah. Kita coba juga naik kameranya, cuma karena ini ekstrim ketinggiannya, jadi kita nggak berani kamera depan. Woo! Karena kita pemula. Dari tadi kita udah naik wahana-wahana ekstrim, sekarang kita naik yang agak slow. Naik apa? Mobil-mobil dan mobil. Kita mau kemana guys? Kita mau naik mobil-mobil. Yang kanan guys, coba dulu ya. Ya oke, terus dibelain kiri yang banyak, belok kiri yang banyak. Oke, mundur dulu kak, mundur dulu. Tuasnya dikebawain satu kali, terus diinjak gasnya sambil dibelokin lagi. Oke, sekarang maju, tuasnya dinaikin, yuk digas, diinjak. Oke, nah. Beloknya nanti yang banyak. Oke kak. Oke mundur dulu kak. Mundur dikit. Ya maju. Belain kanan. Yuk lurus aja. Saya hello dulu kak. Mau nggak sih? Ya terima kasih sudah selesai, nggak apa-apa kak. Let's go, naik apa lagi nih yang belum? Nah loh, wahana yang muter-muter lagi. Kayaknya ini bakal vertigo ini sih, serius. Tapi pura-pura ngeliat aja deh. Dan bener kan, pas diputer tuh kepala main. Sabar ya guys ya, ini ujian. Astagfirullahaladzim, dunia berputar. Fokus ke dia aja ya guys, soalnya aku udah. Alhamdulillah, rampung, mudon. Duduk sebentar, terus kita naik lagi ke wahana yang benar-benar slow. Kita naik ke kereta mengunjungi para dinosaurus. Let's go. Selamat datang di Taman Jurassic Kids Fun Park. Kereta ini akan membawamu berpetualang di dunia dinosaurus. Sampai
Dan selesai, semua sudah dinaikin, cuma ada satu yang ingin banget naik. Tapi ternyata itu ada batasan umur, jadi kita tidak diizinkan naik. Sayang banget kan? Hah? Dia mau naik ini guys. Anak maksimal anak 14 tahun. Gede banget.